Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, dalem nyuwun agungipun samudra pangsami. Sajane nggih nyuwun sewu, wong duwe pondok karo gak duwe pondok niku padha. Karena bedane sing duwe pondok karo gak duwe pondok niku gur ning dunya tok. Sing dadi pengurus PBNU karo sing ora dadi pengurus iku bedane ya gur ning dunya tok. Di dunia bedanya apa? Kesel. Kalau kayak ngerti ini, mantan ini, maka insya Allah jam kali atau jam setunggal nih berangkat ke Jakarta. Karena bincang wonten acara pembentukan atau nampak niku final untuk menentukan lajnah dan lembaga sekaligus kriteria dalam akreditasi PJNU se-Indonesia. Dan kadang-kadang semayangan oleh waktu untuk menentukan keputusan dan tempat itu sing penak piye kadang ngoten niku benjing ketentuane mlane kedah dugi iki bedane iki niku tok kesel niku tok di dunya wong sugih karo wong larat ya bedane di dunya wong ahli salat karo gak ahli salat ya bedane di dunya nek wis mati ora enek mung mati salat. Ya ora enek ora salat. Ora enek lek wis mati niki iki wong di pondok utawa ora di pondok iso ora enek. Iki pengurus karo gak pengurus ora enek. Dan semua penggawean sing di dunya sing macem-macem niki kali Gusti Allah ora direken. Ora diperhatikan. Sing diperhatekno namung anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha sing diperhatekno sing iso tembus dateng akhirat iku nggih namung cahaya yang ada di dalam hati, siri yang ada di dalam hati, lubuk hati niku naopo, kuwi gawe pondok iku naopo, kuwi mulang naopo, kuwi ngaji naopo, kowe dadi mubalik ana apa? Niku tok sing sing di sing perhatikan kali Gusti apa namung niku ne. Lana innallaha yang dzuri lasuwaliku malakin yang dzuri ilat kulubikum. Sing didelok niku ora sorae ora gambare santrimu akeh, lulus santrine akeh saniki ora usah ngaji suwe-suwe, pokok sepenting duwe dhuwit iso wis santri akeh. Duwe dhuwit iso cecek karo pejabat, gawe pondok gede, gawe sekolahan, wajib mondok kabeh, wong maneh digratisi. Aja wis. Masih ora iso ngaji kok gurune manggil Kyai Mas Ruhan ngene iki. Manggil sangko pondok-pondok iki dipanggil disangoni ngene wis berulang ya pun. Hebat tuh dadi kiai lu kuatah sing kaya ngoten iki kok. Wong iki kok mawon jenenge Pak Harmoko almarhum kok. Kan yo wartawan ngono tok ae tapi iso di pondok gede niku tempatian rowo tapi mbuh ono isine ora. Nah niku kenapa kok iso gawe pondok yang pondok iki kan gawe dak Pak Hadi. Nah, mulane lek zaman biyen pondok niku sing didhisikno santrine duduk tempate lek sakniki tempate dhisik. Pokok tempatnya lek, enak promosine pinter ya dan nopo nanti akan ada janji setelahnya tamat langsung iso kerja ngene wah niku pun kerja iki zaman sakniki makanya lolan panjenengan ora usah begitu heran karo wong sing santrine akeh lan gak delok nae asrarul batlan maru qulub wa asraruha wa ikhlasuha sing dipandang saking pangeran namung niku tok. Salat mawon cara kita fikih niku sing dipandang sah dan tidaknya urusan dunya tok. Mulane salat mulai takbiratul ihram sampai salam ora hadir blas, ora eling blas atine nang sawah, atine nang pasar. Atine Daud pokok sing penting dalam takbiratul ihram istighdar. Istighdar niku ana sing urfi, ana sing hakiki,
Ya, mung corona urus hakiki pun sah. Sah, tapi dalam akhirat yo ora mesti pengadusa yo. Wala tak rebu salata wa antum sukara hatta tak lamu mak. Takulun awakmu salat ora sadar apa sing kok omongno. Yo melanggar undang-undang niki ngoten lho niku. Nah, mulane sing didelok anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Islam niku yo gampang, Islam niku nang dunya. Sing penting maca kalimat syahadat, mbuh, rono ben oleh rabi utawa ben oleh patayat pondok pesantren Islahiyah ngoten mawon pun cukup maca syahadat. Dan itu sudah dapat warisan. Bisa oleh mlebu masjid, bisa berkumpul nang pesantren. Walaupun hatinya hanya untuk mencari perhatian, enggak dipandang cara fikih. Makanya Usamah bin Zaid ketika perangan antara Sidina Ali dengan Muawiyah angkat tangan moh rawani ya. Mergo apa para melok? Masalahnya beliau niku pernah membunuh orang yang membaca kalimat syahadat. Sebab dalam pertempuran yang sengit dia lolos. Dan orang yang memusuhi kepada dia yang akan membunuh Zaid bin Usamah akan dibunuh. Lah kok moro-moro muni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi karo Zaid bin Usamah dibablas noai. Wah iki maca syahadat hanya perlindung dari pedang tok iki. Pateni. Selamatur dadi Kanjeng Nabi ubariku anha gak melok-melok ibu sane iku. Hala sakok takol bahu. Napa awakmu ora buka atine ben roh nek iku perlindung atau tidak. Lu dalam hal ini Islam niku berarti cara yo Kanjeng Nabi semoga penting maca kalimat syahadat la ilaha illallah ya wis. Enggak usah kamu lihat dalam hatinya. Tapi dalam hatinya ketika tidak yakin, tidak iman yo bangga finar bener ni. Ora gur ndelok lesane tok. Jadi penting kalau sampaikan dalam zaman-zaman saat ini yang ketika orang hanya melihat formalnya saja. Lah ini masih titel barang, bu titel ini bu profesor, doktor, kenapa lek ora berjuang, ora berkualitas, ya ora laku, ya ora ini apa-apa nih. Walaupun ora sampai duit titel doktor atau apa lek berkualitas, ya akan dipakai oleh orang. Lan iso ora usah merkoni tahun-tahun depan iki titel ora pati laku. Kenapa saking akeh titel? Lah saat iki sing tamat S1 momon sak Indonesia niki per tahun niku ada sekitar 25 juta. Padahal pegawene aku pensiune sing pegawene niku sik menunggu usia 60. Lah iku sik suwe. Oh akhire banyak S1 ora katut malah S2. Terus S2 ganti amblek apa sak mau ilang pirang maneh. Akhire ijazah digaworono rene digaworono rene nglamar penggawean ora laku kembali lagi ke habitat aslinya gawe boto. Ndang eceran gitu. Kenyataane nggih. Kula jambe niku nuwun sewu. Ten PBNU kula niku SD mot mboten sekolah, mboten masalah sanget, mboten sekolah. Formale namung MI mawon. MI mawon juarang masuk. Lek jenengan semer ijazah niku kok ora formal kok MI dok. Niku ora enek sing luwih saka 6. Nilaine ora enek sing luwih saka 6. Merko apa? Guru kula niku jengkel lali kula niku. Jengkelnya gue, jadi lek masuk lek katung sekolah niku arep mulih lagi tekan. Mulih kok. Mulih diterangno niku biasae kula tekoki ngangel-angel niku sampe pegel mulih diterangno. Napa niku namine masalah udan. Pelajaran IPA kelas 4 MI lo belajar IPA. Belajari hujan niku dari laut, sinaran matahari menguap menjadi awan terus menjadi hujan. Kok ngene? Wis kula tak ngerti, Pak. Kok gak masuk akal, Pak? Lho kenapa, Pak?
Nah kalau matahari, kalau waktu musim kemarau itu matahari aktif Pak, gak pernah absen. Tapi kok gak pernah hujan ya Pak? Oke, nah, waktu musim hujan itu matahari sering absen Pak. Tapi kok hujan terus, di mana itu? Wah itu anu digilir kalau nanti uap di sini yang hujan di sana nih. Setahu saya jadwal kemarau itu satu dunia sama Pak. Nek di sini kemarau, di sana juga kemarau, kecuali garis khatulistiwa ini enggak nek kemarau kayak rembulan kayak apa itu namanya hujan, ya maka hujan terus kayak rendeng. Bingung guru lo. Ini gue sih kan gini, wong kula diundang seminar masalah, tau di omongi dokter masalah bahaya rokok. Bilang bahaya rokok, rokok itu bisa mengakibatkan jantung, bisa apa impotensi, terus sesak napas. Terus kula teko nang dokter, maaf dok, Anda bisa mengatakan semacam itu, penelitiannya bagaimana? Setahu saya, orang yang tidak merokok, yang banyak penyakit jantung banyak, yang banyak penyakit paru-paru juga banyak, yang merokok juga banyak. Wah, Anda memvonis bahwa rokok itu bisa mengakibatkan sakit paru-paru, sesak napas itu bagaimana? Terus jawabnya, anu, populasinya, walaupun toh yang tidak merokok juga ada yang kena paru, sesak napas, paru-paru, jantung, tapi populasinya itu banyak yang merokok daripada yang tidak. Terjawab, itu penelitian yang salah dok. Lu kenapa salah? Lah Anda tidak melihat populasi antara yang merokok dengan yang tidak merokok lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kalau nanti satu desa penduduknya 4.000 misalnya, yang 3.000 perokok, yang 1.000 tidak perokok, nanti kena penyakit pilek. Ini gue mesti sih mau kasih ngerokok. Kenapa populasinya masyarakatnya lebih banyak yang merokok? Apa dokter akan mengatakan bahwa rokok mengakibatkan pilek? Gue bilang, sudah lah kalau gak percaya, sudah. Ya sudah, ya sudah. Bisa. Nyong-nyong dengan ngobrokan gak di cakap lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Niki namung sirsan mawon, serius tapi santai. Jagongan mboten mawon.